Ibu Paula Verhoeven, Lina Verhoeven unggah postingan mengejutkan usai putrinya digugat cerai Baim Wong. Putrinya digugat cerai Baim Wong, Ibu Paula Verhoeven singgung soal ujian. Lantas seperti apa unggahan Ibunda Paula Verhoeven? Seperti diketahui, aktor sekaligus YouTuber Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven. Baim Wong menggugat cerai istrinya usai 6 tahun nikah. Melansir dari Kompas.com, Baim mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada tanggal 8 Oktober tahun 2024. Kuasa hukum Baim mengatakan, sang YouTuber sudah siap lahir batin dengan keputusan tersebut. Dia udah siap, karena untuk memutuskan hal ini, itu memakan waktu dari November tahun 2023, terus puncaknya April tahun 2024. Dan memuncak kemarin, didaftarkan di pengadilan agama. Secara lahir batin udah siap, ujar Fahmi kepada wartawan, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2024. Ayahnya dia ajak diskusi panjang. Walaupun saya enggak ketemu, enggak langsung mengajukan permohonan, tapi memakan waktu 1 minggu, baru ada keputusan, saya ajukan. Jadi diskusi aja, tapi belum ada keputusan mengajukan ke pengadilan dan baru diputuskan tanggal 7 dia minta, daftarkan bang, ucap Fahmi. Walau tak diungkap secara detail, Baim Wong sempat mengungkap ke publik soal alasannya berpisah. Diakui Baim, salah satu alasan itu adalah adanya perselingkuhan dalam rumah tangganya. Sebenarnya posisi saya itu sulit, saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya dari pihak perempuan sama laki-laki, yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri, ujar Baim. Perselingkuhan itu diduga sudah terjadi sejak November tahun 2023. Ketika ada di posisi itu diselingkuhi, berat sekali untuk memaafkan karena, maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain, kata Baim. Ibu Paula Verhoeven, Lina Verhoeven unggah postingan mengejutkan usai putrinya digugat cerai Baim Wong. Putrinya digugat cerai Baim Wong, Ibu Paula Verhoeven singgung soal ujian. Lantas seperti apa unggahan Ibunda Paula Verhoeven? Seperti diketahui, aktor sekaligus YouTuber Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven. Baim Wong menggugat cerai istrinya usai 6 tahun nikah. Melansir dari Kompas.com, Baim mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada tanggal 8 Oktober tahun 2024. Kuasa hukum Baim mengatakan, sang YouTuber sudah siap lahir batin dengan keputusan tersebut. Dia udah siap, karena untuk memutuskan hal ini, itu memakan waktu dari November tahun 2023, terus puncaknya April tahun 2024. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.